Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya Azam daripada Azam Autoworks, ingin buat sedikit review produk ceramic coating. Kegunaan dia untuk kereta dan untuk motosikal. Dia tak tertaluk pada untuk cat kereta saja, untuk PVC bahagian dalaman getah yang mana dah berkulat tu, cermin dia akan kurangkan watermark. Ni produk yang baru packing kecil untuk motosikal, yang mana sayang motosikal tu rasa nak jaga, boleh try produk ni. Dia sama, kereta pun boleh pakai. Ni yang botol 500 ml, ni 50 ml, botol 50 ml. Ok, macam ni produknya. Kita akan try pada helmet dulu. Kalau untuk motosikal, kita nak tengok macam mana. Helmet ni dia dah kusam color dia, dah pudar dah. Nanti kita try pada motor pula. Okey, saya bagi sampel contoh. Okey, kita pakai satu produk ini yang packing lebih kecil untuk motosikal. Okey, tanpa buang masa kita try pada helmet. Dia hanya spray dan lap saja, sesuai untuk yang mana nak jaga kereta-kereta yang baru dicat tu. Kalau rasa malas nak cuci sangat, bodi tak berapa kotor, boleh pakai ceramic coating. Okay, kita hanya spray. Kita dah spray kawasan yang mana rasa dah macam tak berapa licin tu. Nak helmet cantik, licin terlalu. Kadang beli helmet mahal, tapi nak jaga, tak tahu produk apa yang nak pakai. Kita boleh. Spray dan lap saja. Dia melindungi color juga, warna juga. Lagi selalu kita spray, dia akan sentiasa licin. Untuk yang hitam, plastik-plastik hitam, semua boleh digunakan. Tak perlu risau, dia tidak merosakkan cat. Nanti kita try pada motor pula. Sebab motor tu dah lama saya tak try. Dia body pun dah tak berapa cantik cat dia. Kita tengok dia punya color boleh naik semula tak. Okay, sebelah sini dia kelihatan lebih shining daripada bahagian yang ni. Macam motor jugalah, kalau bodi motor tu dia tak berapa besar sangat, kita rajin spray lap dia, dia akan cantik. Okay, helmet ni tak pernah dipolish lagi, beli sampai sekarang. Ini dia punya tadi yang kita dah cat, kita dah spray dengan lap dia.
Lagi kalau helmet mahal-mahal tu, kena nak jaga sesuai dengan produk ni. Okey, sekian sedikit. Okey, sekarang saya try pada produk ni, pada motor pula. Untuk motor dan kereta. Ni saya buat packing untuk kegunaan untuk motor, senang dibawa. Motor ni dah lama memang tak jaga, tak pernah polis, cuci pun sebulan sekali pun jarang. Motor lagi tahun 99 ni, motor legend ni. Okay, saya try produk ni dekat motor saya sendiri lah. Saya spray. Okey. Yes, nak cantik spray pada waktu siang. Siang nanti kita terus lap. Macam mana kita dah spray. Okey, kita lap. Motor ni memang tak jagalah, buat pergi kerja balik kerja dah lama. Ini pun saya pakai Liqa dulu clear, masa spray pun pakai 41 punya, bukan high solid, tapi dia boleh tahan sampai sekarang sebab kita guna thinner tak banyak, dia tak jadi pecah-pecah dia punya clear. Dia tak kisah produk ni kita spray dekat lampu, dekat getah yang mana dah tak hitam tu. Okey, kita spray. Dia memang jadi nampak bersih. Lepas tu dia licin. Lagi kalau motor yang baru-baru ni, Y suku ke Y apa ni, yang mana ada superbike, helmet, motor jaga rapi, bagus pakai produk ni, saya recommend lah. Dah banyak saya jual pada customer seluruh Malaysia lah. Sebab produk ni baru setahun ada dalam pasaran. Yang mana tempat kita spray rasa dia kurang licin, kita spray lagi. Dia bukan apa, dia membersihkan dengan dia jaga warna tu supaya tak cepat pudar. Ada customer tanya saya motor boleh guna tak. Hari tu saya tak ada, tak sempat nak review produk ni pada motor. Dia 100% tak rosakkan cat lah. Memang saya rekomenkan lah. Saya sendiri dah pakai pada plastik PVC ke dashboard, plastik-plastik yang hitam. Motor ni memang sebulan sekali pun payah nak cuci. Ni saya buat review. Ni nak tengok produk ni dia boleh naikkan colour. Maksudnya dia boleh mengurangkan kepudaran dengan cepat. Jadi dia merawat kita punya color tu. Tapi jangan sapu dekat tempat duduk, boleh juga sapu. Kalau sapu nanti yang mana-mana bawa-bawa ke friend tu, dia akan licin ke depan. Okay. Ni saya buat satu part bahagian kepala tu. Lepas spray cuma lap sajalah. Okey. Macam bahagian getah ni pun boleh juga. Biasa memang saya spray. Okey. Dah spray. Okey, satu kali
package kasih lap dia. Memang dia akan jadi cantik lah licin, dia tak kasar, dia bersih, boleh je. Motor buat kerja ini saya try. Kalau orang cakap ada motor baru boleh lah, ini motor lama dah pecah-pecah tu, tengok colour dia boleh naik balik ke tak. Dia colour saya, kalau kena air pun dia macam berminyak. Ini kalau kereta MyVP 11 dia punya code.